Ya, yeah, kesan antara saya. Kan? Orang buat kita tak apa. Kita ada alif lam lam ha. Allah. Allah. Lima waktu je lepas eh. Sama jalan tu ZPS apa? Fikir sentiasa. Fikir sentiasa. Ni sebenarnya sifat Allah percaya. Maksudnya Allah dengan Muhammad percaya. Darat Isafatah. Maksudnya Allah buka darat kami supaya kami ni boleh berzikir. Jadi yang najis ni gani hak lain. Maknanya hak Allah. Terkaya Allah ada sekali kaya. Ni jabar kehalatif Allah yang perkasa. Kuat Ali kuat aku. Gagal Ali tu Muhammad nanti orang. Ya, ketua orang. Dan Allah Allah. Sudah apa cik untuk saya apa? Tenang je. Ya kan nak bubu wa ya kan. Dan cik doakan apa untuk saya? Tenang je. Nah. Ya kan nak bubu wa ya. Hanya Allah yang sembah. Kami tak sembah iPhone Tuhan. Kereta ni pun kami tak sembah. Kalau kami Allah tak izin, kami nak restu Allah. Apa? Restu. Restu Allah. Kalau Allah restu, 5R. Rahmat daripada Allah. Ya rahmat ni masa siang. Dapat duit. Barakat masa bila? Yep. Mata, ini matahari. Ini tengah pakcik, eh. Ini sikit je. Pakcik, kalau dah cerita ini lah cik. Ilmu pakcik jalan tau. Ini mata, tidak sepatasnya bumi ni mengenai matahari. Matahari kat situ juga. Yang bergerak tu bumi. Yang bergerak tu makhluk Allah. Okey. Eh, macam ni apa ni dunia sel kat situ juga. Siapa yang bergerak? Allah. Kita yang bergerak. Okey. Okey. Dia tetap sampai mampus. Okey, tapi yang bergerak. Bumi ni dia macam tu juga. Jadi itu rahmat Allah daripada barat ke timur kan. Tu kata Sian Azin di dalam apa? Di dalam sendu yang teramat kulihat senja pun berlabu. Sejak masuk dan malam dingin melepas layar. Itulah berkat. Takut aku di sini bersama harapan. Jangan haram. Ada tak ada takut. Itu yang lupa pakcik eh. Pakcik doakan saya jadi jutawan. Ha, jutawan ingat satu jutawan. Yang kedua jutawan dunia akhirat. Mesti ada anak. Mesti ada anak. Apa boleh jadi tahu tak ada anak? Betul. Kau ni kebal, bini kau kebal, dia jantan lain. Okey, dapat anak macam Nabi Ibrahim. Betul lah. Cerita pasal Allah ni seronok. Seronok. Tak pangkal pun tak apa. Ya Allah, bagaimana Allah sampaikan doa Nabi Ibrahim selama 15 tahun tak dapat anak. Sedangkan bini mandul. Okay? Mandul. Jadi, dapatkan anak yang soleh. Bukan anak yang kaya tau. Anak yang soleh. Anak yang soleh ni, dia tolong kita masa kita mati. Okey? Dan perempuan yang soleh. Efek macam bagi tiga tau. Satu jutawan. Jutawan. Anak. Anak. Bini. Isteri yang soleha. Dan mak bapak mentua. Bapak mentua. Dan mak mentua. Dan mak mentua. Yang soleh. Yang soleh. Bukan macam ibu mentua pun. Dan lagi satu last eh. Kawan-kawan yang baik. Okey. Pada kawan-kawan ni, dia... Apa tu setan? Setan dia menghasut kita untuk membuat kesalahan. Macam mana cik-cik pakcik nak atas setan ni? Macam mana? Setan dah duduk badan kita tau. Sebab tu budak-budak isat dah tau. Dia cek jarum, setan dah masuk lah. From eyes to your brain. Okay? I see your car. Dia sudah memo tau. Dah masuk, dah rakam tau. Dia ni berakam, satu masa kita jumpa lagi. Tapi dah, apa? Dah rekod. Macam handphone. Lepas tu dia putih kat mana? Kat hati. Hati kita ni. Gemuk punya dia, contoh lah. Hati dah. Hati ni, itulah. Kau sebenarnya, semalik, inas, inas, inas. Dia mahasut. Lepas tu dia naik kat otak balik, baru tak patient. Ha? Macam pakcik dia. Ajak tadi nak minum air mineral kosong. Kalau nak rehat lah. Jadi pakcik, dah. Apa? Permintaan? Tekak. Jadi semuanya permintaan. Body, apa? Mereka permintaan. Permintaan. Semua ni minta. Badan awak minta apa? Minta makan. Makan, minum. Kaya. Minta bini. Bini. Minta kasih sayang. Kasih sayang. Ha? Ni permintaan badan ni. Macam waktu. Ya Allah. Jadi waktu lah. Kita tak ada cara ada kenapa. Jadi ajal ni. Selagi awak masih muda ni. Sampai ke ajal awak. Sampai ke. Adik saya nama Sufian. Tak boleh nyari lah. Bawa muka tu je eh. Sebab bini aku ni mak pun dah dia kebas. Tak marah. Marah tak? Lala dia bosan kat KL. Bojan kat KL. Lala. Allah dia bosan. Depan ni. Kuala ni minyak tau. Kuala ni muka tak berlaku. Pakcik Yasin dah kuala. Kuala ni muka tak berlaku. Mama ni suka.
Allah apa yang aku rasakan lain dengan Tuhan. Jadi dia pisah dengan dia punya girlfriend. Lala dia balik kat Melaka, cari aku lah. Aku kat Melaka. Apa? Jadi masa tu saya yang recommend dia. Apa kita apa lepas lepas dia lepas lepas dia lepas. Lepas boros puas. Tapi saya cakap saya bawa dia pergi apa apa masa tu satu al Raita Michi eh? Raita Michi lah. Saya ingat lagi. Setiap pentu menteri aku ingat apa. Raita Michi, dia nak ambil Melaka ni. Habis kampung. Kampung tu, apa tau? Sebab tu, kampung tu tempat pakcik niaga tau. Jual minyak angin. Kat mana? Kecap tanya kali. Eh, tu kampung saya. Ada tau minyak kan? Surau-surau tu dah habis. Hei, ni lah Ida Antas. Ini minta Yahudi. Baca, saya kena minta. Bye-bye. Ha? Saya minta diri dulu. Okey. Baca banyak doa kita, asatia, kodina, ketolak, mulia, adikusi. Jadikan sebagai pakaian. Okey. Lepas tu, kalau ada kawan-kawan, kalau ada boleh tulislah. Dan tulis dalam bahasa Malaysia pun tak boleh dia faham. Baca, alam tarakat fa'ala rabuka bi asafin alam yajaka dan awak hantar pada siapa yang awak bagi free. Macam bagi duit tau. Dia ni sikit kita buat. Maka Allah binasakan. Mana tulis alam tarakai tu bagi kat orang? Ha, bagi. Dalam masa Malaysia lebih lah. Ya. Pasal apa dalam masa Jawi, dia tak faham. Pasal apa dia baca. Eh, dengar. Eh, dekat KL tu. Orang Fatihah pun tak boleh baca. Jadi, awak tu dalam masa apa? Masa Malaysia. Malaysia. Nampak orang dia. Ambil. Sampai duit dah. Kita ambil ikhlas. Maksudnya, bila dia macam tu, dia akan ingat Allah balik. Maka binasalah tentera Abarha. Kalau kau nak biasa ke rumah kau marah tak? Itulah Allah yang marah. Itu. Sibar-sibar. Okey. Okey, bye. Terima kasih. Terima kasih. Tak ada masalah. Bahaya, COVID. COVID bahaya lah. COVID ni satu masalah. Masalah.